hari ini kalau saya tidak menuruti dia katanya mau disegel, sedangkan tidak ada surat dari pengadilan ya katakanlah begitu untuk mengeksekusi kios kita. Tapi saya tidak mau apapun yang terjadi saya pertahankan karena sebelum punya kios itu saya sudah membayar berpuluh-puluh juta. Dengan hal ini mestinya dari desa mengambil langkah, ya, mengambil langkah dengan tegas untuk mengadakan penyegelan kios. Masalahnya apa kok disegel? Karena di Jogja 9 orang tersebut tidak mau memenuhi kewajiban sebagai pengguna kios dalam arti di menyewa kios tersebut. Masalahnya ya, semuanya sudah diperdeskan, ya, perdes, perkades, dan kebetulan ini kan sudah masuk APBD 2022. Tuh. Jadi kalau ini nanti berlarut-larut, mestinya desa merasa dirugikan. Medcom.id, a part of Media Group Network.